Bisa, bisa. Udah tenang. Udah nggak usah. Yang penting kan anak udah selamat di sini. Udah ada di rumah sakit. Bisa lah. Bisa apa? Kalau dokter itu gampang ya kalau udah di rumah sakit. Itu gimana tadi tuh kejadiannya? Kena jeglungan tuh ngebut aja suami saya. Kena jeglungan jatuh. Oh, jatuh bareng satu. Sama ibu juga. Coba ibu. Jatuhnya cuma saya aja sama anak saya, suami saya enggak. Oh, jeglungan jadi jatuh dua-duanya, ibu juga. Astagfirullahalazim. Sahabat Kurimani 76 ini ada kecelakaan, seorang anak ini kepalanya bocor ya. Dan dia mencoba minta tolong untuk diantar. Kita akan mengejar. Ini darahnya bercucuran. Ini di depan. Hei, ke puskesmas, ayo ikut. Kita iringi ya. Ya, langsung kita antar ke puskesmas. Itu kepalanya itu jatuh ya, bocor. Astagfirullahaladzim, itu anak usia 1 tahun ya. 1 tahun lebih. Kita coba kawal sampai puskesmas di Talun ya. Ayo, ayo, ayo. Kita kawal ya. Kita kawal terus. Ini bocor ya, berdarah banyak. Tak berulang lagi. Aku baru tahu dia minta tolong pas aku lagi ngopi ini. Kita coba ya. Anaknya kecil, masih kecil. Tak berulang lagi. Nah, mohon maaf ya bila mana saya tidak meliput nih, karena memang ini masih bayi. Ayo, ayo, sini, sini, sini. Minta jalan, Mas. Ada anak bocor, bocor kepalanya, minta jalan ya. Kita langsung ke puskesmas ya, udah dekat. Wah, ini kok sepi ya. Woi, kemana ini? Hah? Rumah sakit ini aja, Ta. Cepet. Ayo, ayo, ayo. Gimana? Kayaknya, kayaknya. Cepet, Pak. Tolong, Pak. Tolong anak saya, Pak. Ini sama ini aja, sama ini aja. Ya. Oke, ya, kita kawal ya. Mas, nanti ikut aja ya. Kita kawal ya. Jadi jangan ragu. Itu tadi gimana sih? Jatuh gimana? Nanti gampang. Lagi tidur, Ta. Ayo, cepetan. Itu anak mesti dioperasi. Darahnya luar... Aduh. Ini harus ditolong ya, kalau tidak, ayo cepat. Kalau tidak, gue bisa meninggal ya. Itu sampai dalam sekali ya, tadi kita lihat. Evakuasi, Pak, evakuasi. Iya, iya. Iya, iya, sok, Bapak masih dikit. Subhanallah. Tik, 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 tik
Masuk Pak, masuk Pak. Punten Bu. Masuk Pak, masuk Pak. Ayo. Ya. Bocah beli bisa maju. Ayo. Ikut aja dari Pak Bet ya. Ikut aja jangan ini. Ya, anaknya mesti ditolong ya itu ya. Tadi di depan. Ya masuk, 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 masuk. Wah, tadi pergi puskesmas itu tutup ya. Jadi kita laju ke rumah sakit. Kita maju ke rumah sakit yang dievakuasi ya. Astagfirullahaladzim, jauh banget jaraknya. Ya, ini puskesmas tutup ya. Aduh, kita mengejar rumah sakit, kasihan kehabisan darah. Kita coba kawal ya, karena memang kalau sore ini kita ini padat ya. Ya memang ini sebenarnya tugas dari kepolisian. Mohon maaf nih pada pihak kepolisian, memang ini keadaan darurat, kita juga nggak bisa ini ya mencari-cari polisi yang gimana. Ini memang harus cepat-cepat urgent. Ya bukan berarti saya kali ini kan ada pelanggaran ya, pelanggaran. Mohon maaf, ini nyawa anak lebih utama ya. Saya harus bantu untuk mengilak kendaraan lain ya. Dari ini aja, samping kiri, samping kiri, samping kiri. Ya ini soalnya di rumah sakit. Kiri, 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 jangan ke kanan. Alhamdulillah kita sudah sampai di masuk aja, masuk aja, masuk ya.
Ini darurat. Kepalanya bocor ya, jadi nggak bisa lewat ini. Ini mana nih? Woi, kiri. Ayo. Cepet. Iya. Itu enggak apa-apa ya. Alhamdulillah ini. Hah? Ini bisa dijahit ya. Bisa dijahit ya, nanti itu gimana urusan dokter ya. Yang penting sekarang ditangani. Itu gimana sih kejadiannya, Mbak? Oh, jatuh tadi gimana? Cepet naik ke sana. Cepet ditolong, udah lemes itu. Alhamdulillah. Tigel. Jatuh. Iya. Tigel. Iya, gawa motor. Naik motor mau. Tigel anaknya mungkin keturuan tak apa meleset. Astagfirullah. Ini jawabannya biar sembuh saya. Suaminya tadi ya. Enggak apa-apa. Kecelakaan? Hah? Kecelakaan atau jatuh? Jatuh. Saya kurang tahu. Jatuh. Cuma dia minta tolong. Enggak tahu rumah sakit yang terdekat. Saya bawa ke sini. Enggak apa-apa. Lihat dari sini. Cuma tadinya emang bukan orang sini juga sih. Jadi ke puskesmas tutup semua. Wah, jadi udahlah dikawal. Jangan ini anak darahnya udah banyak keluar. Jatuh kena jeglugan, mungkin kena batu ini. Cep. Pakai kendaraan? Iya, motor. Bapaknya jatuh. Bapaknya mati. Itu tadi. Mungkin apa, kepleset tak apa ya? Kayaknya biasanya tempat. Mungkin tidur ya dianya. Tapi belum tahu juga. Itu sama bapaknya di belakang itu. Iya, bawa motor sama bapaknya. Jadi ngelos tuh anak tuh, jatuh mungkin. Ini kayaknya kena ini batu bolong, iya kena batu, makanya kan tadi udah lemes tuh anaknya, dari talun dari kedaung dari cepaka tuh, dari ini, makanya puskesmas tutup semua. Aduh, kesini aja itu soalnya kalau nggak ketulung darah kan, kalau kepala itu kan waduh bahaya, bisa tadi juga anaknya udah lemes tulangnya, mas penyoknya dalam tadi bisa. Iya. Itu kayak sih kerikil tajam tuh. Iya, biasa kerikil biasanya. Iya, kerikilnya tuh tajam. Oke, Pak. Aduh, terima kasih mana. Saya juga. Udah, nanti saya kesitu lagi. Kamu. Iya, oke. Okay. Oke, okay, sahabat Kopi Manis 76. Alhamdulillah ya, kita perjuangan hari ini kita sudah selesai. Dan anak ini tadi bisa tertolong. Nah, ini. Bisa. Udah tenang. Udah nggak usah. Yang penting kan anak udah selamat di sini. Udah ada di rumah sakit. Bisa. Kalau dokter itu gampang. Ya kalau udah di rumah sakit. Itu gimana tadi tuh kejadiannya? Kena jeglungan tuh, ngebut aja suami saya. Suami kena jeglungan jatuh. Kesana nyelarak sayanya. Oh, jatuh bareng satu. Sama ibu juga. Coba ibu. Jatuhnya cuma saya aja sama anak saya, suami saya enggak. Oh, jeglungan jadi jatuh dua-duanya, ibu juga. Astagfirullahaladzim. Coba ibu juga di sana, tadi udah diminta. Ini darahnya banyak itu. Udah tenang. Gak apa-apa. Anak saya. Ya itu nanti. Gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Jangan panik, nanti malah. Jangan panik, yang penting ibu berdoa aja. Di arah Sumber. Tapi udah dihubungin keluarga. Nanti. Ibu hubungin aja. Nanti. Ya. Gak bawa handphone. Bawa handphone untuk menghubungi keluarganya ya.